TNI Angkatan Laut gelar latihan operasi lumpuhkan aksi teror maritim. Latihan operasi kontra teror maritim Kopaska digelar di Dermaga Madura Koarmada 2 Senin 8 November 2021. Latihan tersebut bertema penanganan aksi teror bom serta pembajakan kapal dan penyanderaan anak buah kapal ABK KM Alor 21 yang dilakukan sekelompok teroris. Dalam latihan itu, KM Alor 21 dibajak sekelompok teroris saat berlayar di perairan Laut Jawa. Ratusan ABK disandra, melalui komunikasi udara kepada pemerintah, para pelaku meminta tebusan 38 miliar rupiah. Jika tidak, seluruh ABK akan dihabisi. Dalam situasi genting, pemerintah menunjuk Satuan Komando Pasukan Kata atau Kopaska Koarmada 2 untuk menangani aksi teror tersebut. Negosiasi pun dilakukan, petugas meminta pelaku untuk menyerah dan membebaskan seluruh sandera. Instruksi itu membuat para teroris marah. Untuk membuktikan bahwa ancamannya tidak main-main, mereka menembak satu sandera. Para personel pun bergerak cepat. Menggunakan persenjataan lengkap, penyerangan dilakukan dari segala arah, yaitu darat, laut, dan udara. Penyerangan berlangsung secara bersamaan. Sebab dibalik pembajakan kapal, diketahui misi utama sekelompok teroris itu adalah mengebom pelabuhan Tanjung Perak. Penyergapan kapal melalui laut dan udara dilakukan untuk mengalihkan fokus perhatian para pelaku. Di tengah upaya pembebasan sandera, tim bergerak melumpuhkan teroris yang tengah berusaha menghancurkan pelabuhan Tanjung Perak. Baku tembak antara petugas dan pelaku pun terjadi. Kecepatan, sikap sigap, dan perhitungan yang cermat prajurit membuat sekelompok teroris berhasil dilumpuhkan. Untuk memastikan situasi telah aman, sebuah bom rakitan milik pelaku diledakkan petugas di tengah laut. Seluruh sandera berhasil dilepaskan dalam kondisi selamat. Latihan Operasi Kontra Teror Maritim 2021 pasukan Kopaska tersebut dipantau langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Wakasal Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono. Ahmadi menjelaskan, latihan itu berlangsung selama 14 hari dengan melibatkan 138 prajurit. Latihan tersebut bertujuan mengasah serta meningkatkan kemampuan seluruh pasukan dalam menjalankan tugasnya. Khususnya Kopaska yang merupakan salah satu pasukan khusus TNI AL yang bertugas menangani teror dan anti-teror, sabotase, serta anti-sabotase aspek maritim. Menurut dia, mereka memiliki kemampuan yang senantiasa harus diasah. Kami jaga bersama kemampuan tempur atau profesionalisme prajurit agar sewaktu-waktu siap digunakan, kata Jenderal Bintang 3 itu. Menurut dia, kemampuan prajurit-prajurit yang terdidik adalah kekuatan yang sangat efektif dalam membangun deterrent effect serta meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap pihak yang dianggap dapat mengganggu keutuhan NKRI. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.